Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Raffi, biasa dipanggil Raffi, yang suka senyum-senyum sendiri. Hari ini aku akan menceritakan aktivitas aku dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan perkenalkan juga nama kucingku dari mamanya Popon, bapaknya saya nggak tahu siapa, dan anaknya ini yang putih dua ini Boy sama Emput, dan yang kuning adalah Boboy. Mereka adalah kucing. Ya udah, aku mau tidur dulu ya bersama kucing-kucingku di kasur yang empuk dan kipas angin yang agak sedikit dingin. Di pagi hari ini aku dan anak kucing bangun, lalu mandi, sarapan. Setelah itu aku ngasih makan kucing kesayangan. Tepat jam 9 aku mulai beres-beres warung Agam Jaya, yang disinilah aku bekerja sebagai penjual nasi Padang yang enak dan lezat. Minggu ini kegiatan aku bersih-bersih warung, dan niatnya mau ngecat warung supaya terlihat lebih bersih dan kinclong. Setelah mandi, makan dan sarapan, lalu aku sedikit bermain sama kucing-kucingku, dan seperti biasa aku selalu menjemur jadi di panas terik matahari pagi supaya pintar dan cepat gede, biar bisa mendoakan saya supaya cepat jadi orang sukses, amin. Lalu aku langsung saja ya beres-beres warung. Pertama, ini etalase kesayangan aku akan aku bersihkan dengan cara melap-lapnya sampai tidak ada debu. Jadi ini spesial sekali, walaupun kecil tapi hasilnya sudah banyak, membuat perut orang kenyang. Etalase Agam Jaya selalu jadi pilihan masyarakat desa, dan di sini tepatnya di depan PT KON Jalan Salira, Desa Semburaja. Lalu aku siap-siap menyiapkan cat yang berwarna krim. Sengaja aku cat dengan warna krim ini kesannya supaya terlihat lebih elegan dan mahal. Dan biasanya di komplek itu warna-warna perumahan warnanya krim, jadi aku samain aja dengan warung aku supaya terlihat lebih mewah. Sengaja aku percepat karena kalau teman-teman melihat aslinya ini sangat lama sekali pengerjaannya, butuh ketelitian, dan hanya orang tertentu saja yang bisa ngecat. Kalau orang gila nggak bakal bisa ya. Oke, saya pindah lagi ke sini. Ini aku kerjakan dengan sendiri, tapi serasa banyak yang ngebantu karena banyak makhluk gaib yang mendukung aku dari belakang. Setelah capek, aku lalu langsung berkhayal ingin jadi Spider-Man untuk menghadiahi diriku sendiri supaya aku bahagia. Dan aku akan menghayal ya, saatnya menjadi Superman loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aduh, jatuh, oi, sakit. Teman-teman, apakah bisa seperti aku? Coba aja sendiri ya. Lalu untuk bagian bawah warung, aku akan mengecat warna orange atau jingga. Ini terbentuk dari perpaduan antara merah dan kuning, jadi biar lebih menarik aja gitu. Dalam psikologi ya, biasanya orange adalah warna kegembiraan dan kreativitas. Jadi walaupun aku bukan anak kreatif, cuman aku agak meniru orang kreatif aja. Jadi oranye ini atau orange itu bisa mempromosikan rasa kesejahteraan dan energi emosional yang harus dibagi, seperti kasih sayang, gairah, dan kehangatan. Orange juga memiliki sifat untuk membuat orang lapar. Jadi maksud aku membuat warna orange supaya orang yang datang atau melihat perutnya langsung lapar lalu mampir deh ke warung aku. Orange juga membantu seorang itu pulih dari kekecewaan, hati yang terluka, atau pukulan atas kesembuhan seseorang. Jadi orange ini sangat mampu membangkitkan rasa semangat dan flamboyan karena dibentuk dari perpaduan warna merah dan yang paling penuh energi kuning yang menyenangkan. Maka orange ini ya hanya memiliki sedikit agresi dan keganasan. Keren kan? Warna orange dimiliki. Orange ini berhubungan dengan intuisi kita ya teman-teman, berbeda dengan warna merah yang terkait dengan reaksi fisik.
Warna oranye ini memberikan kekuatan emosional di masa-masa sulit. Ini membantu kita untuk melewati kekecewaan, keputusan, dan kesedihan. Warna oranye adalah warna yang bagus untuk digunakan di masa ekonomi yang sulit seperti saat ini. Oke, setelah warna oranye aku langsung aja deh mau masak ikan dada. Ternyata tetap saja tidak hidup. Tetap saja mati ya teman-teman, nggak hidup. Ikanan cuma goyang-goyang doang. Itu juga saya ngegoyangin. Dan ternyata ini adalah hoax. Ikan dikasih garam makan hidup, ternyata dia masih mati. Oke, sekalian ini ikan mau saya ganti rugi. Pokoknya ini saya ganti rugi ke air ini. Ikannya 1 kilo 25 ribu, ganti pokoknya. Bobo lagi. Selamat tidur kucing-kucing. Dadah semuanya. Saya bilang dadah. Dadah, aku mau tidur dulu. Dadah, aku juga mau tidur. Assalamualaikum.